Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda kota Bogor. Kali ini, hujan angin itu memporak-porandakan sebagian wilayah tanah sareal Bogor. Akibatnya, belasan pohon tumbang dan melintang di Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani. Peristiwa ini terjadi tepat selepas maghrib atau sekitar pukul 18.30 kemarin malam. Papan reklame di kawasan air mancur juga terlihat nyaris roboh. Pohon beringin besar itu tumbang hingga terangkat sampai ke akarnya di Jalan Pemuda 30A, tepatnya di depan kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor. Peristiwa ini membuat akses jalan tertutup dan dialihkan melalui Jalan Julang. Hujan itu gede deras, masalah. Terus angin kencang. Ya, dari sana sampai ke sini angin itu muter. Jatuhnya gini dia, bus. Kalau kendaraan kebetulan lagi kosong, nah, cuma ada motor aja naruh di situ. Orangnya pada lari, meneduh di mana tahu meneduh gitu. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Ahmad Yani, tak jauh dari kantor BPN. Pohon tumbang terlihat melintang di jalan dan menimpa sebuah mobil box B9312UR. Juga mobil Suzuki Karimun. Bahkan teras bengkel yang menjadi sekretariat Bogor Scooter Club juga tertimpa pohon. Diketahui ada pohon lainnya di Jalan Ahmad Yani yang tumbang. Akibat dari kejadian ini, selain menutup arus lalu lintas, juga memutus aliran listrik warga sekitar. Hujan gede ini papan pohon turun nih. Muter, bunyi. Motor semua isi saya juga. Anggit Saranta, kotahujan.com untuk media kerayatan.